Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mancing. Kali ini saya akan berbagi racikan umpan ikan mas lagi ya sobat. Yuk kita langsung ke bahan-bahannya saja ya sobat. Yang pertama kita punya satu bungkus pelet samsu ya sobat. Yang berikutnya ada jitu ebi satu bungkus. Ada biskuit mari regal itu harganya 1000 rupiah ya sobat. Dan ada deho itu saya beli eceran 5000, dan yang terakhir kita punya marimas nanas satu bungkus. Yuk kita langsung meraciknya saja sobat. Tonton dan simak videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya ya sobat. Apabila sobat suka dengan video ini silahkan di like, di komen, dan di subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang mana umpan ini cocok di segala cuaca dan kondisi air ya sobat ya. Dan untuk ikan rame, ikan apapun juga umpan ini mau dimakan ikan ya sobat. Umpan murah meriah ya sobat, modalnya cuma 10.000 rupiah saja semuanya sobat. Yang bahan yang berikutnya kita punya biskuit mari regal ya, satu bungkus kita masukkan semua, itu harganya 1.000 rupiah sobat. Kita kasih air secukupnya ya sobat. Soal kelembakan atau kekerasan itu tergantung selera sobat ya. Bahan yang berikutnya kita masukkan satu bungkus jitu ebi ya. Jitu ebi itu yang merah isinya ya sobat ya. Dan bahan yang berikutnya kita masukkan satu bungkus umpan samsu juga ya sobat ya, kita masukkan semua satu bungkus. Dan bahan yang terakhir kita masukkan satu bungkus marimas rasa nanas ya sobat ya. Kita nanti masukkan semua satu bungkus. Umpan ini nanti tanpa esen, tanpa kroto ya sobat ya. Kita tambahkan air secukupnya saja sobat. Tekstur umpan tergantung kesukaan sobat ya, ada yang suka lembek, ada yang suka keras ya, itu selera saja untuk teksturnya. Dan diusahakan kalau bisa umpan jangan terlalu keras ya sobat ya. Umpan sudah ready ya sobat, yuk kita langsung mancing aja bagaimana keseruannya sobat, yuk ikuti.